Alhamdulillahirrabbilalamin, suasana yang sangat mengembirakan jiwa raga kita pada malam hari ini. Ini merupakan satu keberkahan tersendiri bagi kita semuanya. Kita bersama-sama beliau, guru kita, Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Alhamdulillahirrabbilalamin, juga bersama Kiai Anas, bersama Kiai Gogo, juga bersama Kiai Saifullah, juga bersama Komandan Banser Kabupaten Kudus. Semoga kita semuanya oleh barokai guru, oleh barokane wali, oleh barokai pendungone sak doyone wali, sing ampun diundang kali guru kita sedoyo. Alhamdulillahirrabbilalamin, Gus Ilyas. Suasana tadi sangat mengharukan dan sangat luar biasa, nggak bisa diceritakan dengan kata-kata. Mungkin Gus Ilyas yang bisa cerita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam kali ini, tadi kita habis ziarah ke makam yang Sunan Kudus, dilanjut dengan ngaji kitab Samawi bersama jamaah Raudatul Jannah, Yai Anas Kudus beserta karena di sini tidak hanya dari Kudus yang tak lihat, ada yang dari Jepara, ada juga dari Rembang, ada Pati dan lain sebagainya. Ada Rembang juga, ada Demak juga ada. Jadi berbagai kota tadi ngumpul di sini pengen ngalah berkah yang Sunan Kudus sekaligus derek ngaji kitab Sawi. Juga ada seluruh Indonesia, karena apa, di sini dari berbagai penjuru. Biasanya bulan Ruwah itu, kalau bulan di Jawa, bulan Ruwah, bulan Sya'ban itu penuh dengan para peziarah. Di rata-rata di Wali Songo itu full, bahkan kadang parkiran sampai nggak muat. Alhamdulillah malam kali ini kita ditemani juga ada Kiai Anas, Kiai Saifullah, juga ada Pak Kiai Juru Kunci. Tadi saya belum sempat kenalan. Iya. Kenalan dulu ya. Monggo perkenalan dulu. Kenalan monggo. Dikenal lagi. Gantian dulu, monggo Pak Kiai Anas dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur-syukur alhamdulillah, dengan banyak-banyak syukur saya haturkan pada malam hari ini. Kenapa demikian? Pada malam hari ini betul-betul malam yang penuh berkah dan barokah, khususnya bagi kita Jamiah Majelis Zikir Taubat Raudhatul Jannah dan juga semua jamiah yang hadir di sini Majelis Makbaroh Kanjeng Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq Waliullah. Alhamdulillah pada malam hari ini di bawah bimbingan guru kita Syekhona Abuya Mama Gufran Al-Bantani, kita diberikan sebuah petuah-petuah wejangan-wejangan yang sangat berharga bagi kita semua, yang sangat terindah hikmahnya terjalinnya persatuan kesatuan ukhuwah Islamiyah di Majelis Taubat Raudhatul Jannah dan majelis-majelis lainnya disatukan dalam satu wadah majelis ngaji bareng Syekhona Abuya Mama Gufran Al-Bantani malam hari ini di Makbaroh Kanjeng Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq Waliullah. Harapan saya semoga majelis ini tambah maju berkembang dengan doa beliau Syekhona Abuya Mama Gufron. Insya Allah dengan bimbingan beliau majelis ini, saya yakin dengan dawuh beliau akan menjadi tambah maju berkembang, tambah istiqomah dalam taat beribadah kepada Allah, juga fitunya khasanah dalam semuanya, kesehatannya, ekonominya, dan perbaikan-perbaikan dalam keluarganya. Dan tentunya kita bisa selalu istiqomah mengikuti dalam majelis-majelis beliau dimanapun, walaupun kita semua satu dengan yang lainnya ada satu kesibukan-kesibukan yang lainnya. Saya yakin pada malam hari ini kita sempatkan semua jamiah kita, walaupun sebagian yang hadir, alhamdulillah saged nderekake ngaji sareng bimbingan beliau Syekhuna Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Semoga kita semua yang hadir di sini majelis pada malam hari ini, dan khususnya keluarga kita, semua jamiah kita, mendapatkan ridho berkah barokah dari tawasul Syekhuna Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Semanten kalau cukup Rien. Nggih. Selesaipun. Gantian. Bapak juru kunci, monggo. Sekedhik mawon. Sekedhik mawon. Sambutannya jatah. Pun diwakili Yai Saifullah mawon sing pinter ngomong. Diwakili. Dari perwakilan selalu.
Jadi kan Kudus Kulon. Lagi Kudus Kulon. Kursiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullu syai'in bimasyiatillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahnu nattabi'u biiradatillah wa bimasyiatillah. Hadratul mukarram Abah Gufron, Hadratul mukarram Romo Kiai Anas, Hadratul mukarram Miftahul Bab Mbah Sunan Kudus. Nah, juru kunci Mbah Sunan Kudus kan bahasa Arabe Miftahul Bab Mbah Sunan Kudus. Sedaya ingkang sami rawuh semuanya yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah wa syukurlah kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa ziarah bareng bersama Hadratul Mukarram Abah Gufron jauh-jauh dari Malang. Alhamdulillah bisa silaturahim ke Kudus dan sekaligus ziarah ke makam Mbah Sunan Kudus. Mudah-mudahan kita dapat karomahipun Mbah Sunan Kudus. Diberi Allah rezeki banyak barokah, diberi Allah keturunan yang solih-solihah, dan diberi Allah rezeki banyak barokah buat ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena kami, saya termasuk ya gantinya Pak juru kunci, terima kasih saya diberi kesempatan. Alhamdulillah memang saya asli orang Kudus, Kudus Kulon Abah ya Damaran. Ya alhamdulillah memang Mbah Sunan Kudus di sini kalau mendekati bulan Ramadan alhamdulillah full. Tapi malam hari ini bisa dikondisikan kita semua bisa bersama-sama ngaji bareng bersama Hadratul Mukarram Abah Gufron dari Malang. Kagi kawula, untuk saya pribadi merasa syukur bisa bertemu lagi dengan murabbi ruhina ialah Abah Gufron pada malam hari ini beserta asatid-asatidnya. Semoga pertemuan pada malam hari ini bisa dilanjutkan di malam-malam yang lain dan yang memberikan barokah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Yang penting lagi kita semua menjalankan tiga alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua adalah milik Allah. Alhamdulillah yang kedua adalah kullu syai'in bimasyiatillah, semua adalah kehendak Allah. Itu apa gufrannya? Yang ketiga adalah alhamdulillah nahnu natabi'u bi iradatillah wa bi masyiatillah, kita semua tidak akan bisa ke sini kalau tidak kehendak Allah dan tidak bisa ke sini kalau tidak takdir Allah. Bi masyiatillah wa bi iradatillah. Akhir kalam, apabila dalam saya menyampaikan pada malam hari ini memang enggak ada persiapan, jadi sak iso-iso nih Abah Gufron ini ya. Ada barokah dan manfaatnya. Semoga pertemuan kita saestu dipun barokahi dening Allah, dipun ridhoi dening Allah. Dadoso pertemuan yang kamu barokan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Kyai Syafwah, selaku mewakili pemangku dan ini mewakili juru kunci Bapak Koko. Mengatakan Pak Kyai, untuk Bapak, karena Bapak Koko enggak biasa ngomong. Okay. Ini santai mawon ya Pak Jagung bareng, nggih. Okay. Enggak biasa ngomong diwakili Pak Kyai Syafwah. Nggih, dalam perwakilan monggo Gus Ilyas. Napa? Okay. Saking banget juga saking anggota jemaah kita. Bapak Kyai Wahyudin Islam, monggo Pak Kyai. Monggo. Ini komplit ini. Tiang marun juga ada. Pesannya untuk apa? Biar cepat dapat jodoh lagi. Ya, monggo. Meneruskan pesantrennya biar nanti hidup lagi. Ya, monggo. Ya, entar saya apa-apa, Mas mendekat, Pak. Agak kira pandi kita. Dari banat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Atillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Untuk misalipun para wali utaminipun gimana Mbah Syekh Jafar Shodiq Sunan Kudus, Mbah Poncowati, Mbah Telingsing, sedaya para wali
tidak ketinggalan, yaitu Abah Mama Gufron yang telah membimbing kita, mengarahkan kita juga sebagai panutan, semoga menjadi uswatun untuk kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Juga tidak ketinggalan Mbak Yayu Anas yang sebagai guru kita semuanya, semoga barokahnya beliau selalu pada kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Saya terkesan sekali ketika bertemu dengan Mama Gufron, karena saya sudah lama di Jawa Timur, ya sering ketemu orang-orang yang seperti itu. Tapi ini lebih aneh dan lebih ajaib lagi. Kenapa bisa ajaib? Karena sederhananya itu luar biasa. Nah itu betul, itu saya yang kagum itu di situ. Luar biasanya itu sederhananya, dan semua pakai senyum itu, saya luar biasa tuh kagetnya itu. Makanya saya terkesan sekali, dan insya Allah saya akan mengikuti, tidak di dunia saja, semoga besok di akhirat kita semuanya ikut. Karena siapa lagi yang kita gendoli, karena bukan seperti beliau-beliaunya. Semoga betul-betul kita menjadi muridnya dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Dan kita bisa diselamatkan oleh beliaunya. Amin amin Allahumma amin. Demikian, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong saya pribadi didoakan Mama Gufron. Rayu rayu. Amin. 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo gantian Pak Banser, Pak Banser. Ah, Pak Banser nggih. Okay. Testimoni kita dengarkan Pak Banser ini kan selama di Kudus ini kayak awal ya sampai ke Muria kemarin. Sangat luar biasa sekali hikmatnya. Bacaan serbaguna kalau kata apa? Bukan barisan, bacaan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih, dan saya yang terhormat Romo Kiai Haji Mamah Gufron Al-Bandani, Romo Kiai Anas Sofian, Romo Kiai Syaifullah, dan Bapak Juru Kunci yaitu Bapak Kiai Gogo, dan kru unik Nusantara. Oh ya, oh kamera di sana ya. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, saya di sini mewakili dari Banser Satkorcap Kabupaten Kudus. Alhamdulillah selama ini bisa mengawal atau mendampingi Abah Gufron di selama di Kudus. Ya, kemarin di Demak juga kami isteken dan sempat mengawal. Alhamdulillah kemarin juga di Sunnah. Alhamdulillah kami dengan berkoordinasi antar Yon. Alhamdulillah malam ini di Sunan Kudus. Kebetulan tadi memang agak mendadak ya, kami personilnya agak kurang sedikit, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan kondisi dengan lancar. Dan saya juga minta doanya Abah, semoga kami saat kerja Kabupaten Kudus bisa menjalankan amanah dari para alim ulama. Minta doanya semoga bisa selalu mendampingi Abah Gufron khususnya di Kabupaten Kudus ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, singkat men iki. Ya. Komandan Banser iki gak suwe rek. Mungkin masih grogi mungkin. Dibacakan ya. Dulu Gus Ilyas. Ya. Ini kita baca dulu satu-satu dari Mas Taufik Suwati Hasan, hadir Mama Mbah Jenggot. Assalamualaikum, salam jiwa rindu Gufron, Rembang Selatan hadir, the love the Abah Gufron, Allahumma barokah. Amin ya rabbal alamin. Inanto, amin. Semoga beliau Abah Gufron diberikan kesehatan jasmani rohani bersama Gus-Gusipun. Amin. Umi Fatimah, assalamualaikum Abah. Cirebon hadir, derek nyimak, sehat selalu Abah. Doanya selalu dalam jiwa rindu.
Zaki Mudandin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikampek hadir, semoga Abah Gufron sehat rohani dan jasmani, beserta Gus Gus dan Ustadz dan tim sehat selalu rohani jasmani. Salam jiwa rindu Gufron. Wat Fikri, Fauziah Mebel hadir, Inanto, Papua Serwi selalu direakan Abah sarang Gus Gus Ipun, nyatuh berkahipun, amin. Alhamdulillah Papua juga nderek. Soma Winata, assalamualaikum Abah Yai, sehat selalu Abah. Berina Zivada, ayam Bosnia, alhamdulillah juga keluarga kita Bosnia, saudara kita yang ada di Bosnia selalu menyapa. Thank you Bosnia. Udik Tumartis Unik Bandung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pari Bandung hadir, terima kasih Bapak Badrudin kiriman pasirnya untuk bikin tempat air wudhu menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini kita gantian satu lagi nih, tadi kakaknya, sekarang adiknya. Bagus, bagus. Tadi kan kakaknya, sekarang adiknya apa? Salam Muhammad. Waalaikumsalam. Enggak, Gus. Ininya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama. Wabil khusus yang terhormat Abah Gufron Al-Bantani, Romo Kiai Anas Sofyan selaku pengasuh Jamiah Tombok Ati Raudhatul Jannah, Bapak Kiai Haji Syaifullah selaku ketua Jamiah Tombok Ati Raudhatul Jannah, dan para rekan-rekan saudara-saudara semua, baik dari Unik Nusantara Malang ataupun dari semua rekan-rekan Jamiah Tutul Jannah, semoga semuanya diberi keberkahan dan keselamatan, sehat walafiat, amin amin Allahumma amin amin. Salam Abah, saya kangen kepada Abah, semoga Abah selalu sehat walafiat, panjang umur, itu aliyah. Untuk bisa diceritakan pengalaman Fani atau apa setelah ikut ngaji Kitab Samawi sampai sekarang? Alhamdulillah, memang setelah dulu saya jarang sekali untuk mengikuti yang namanya kajian-kajian ilmiah begitu. Alhamdulillah setelah saya ketemu Kiai Anas Sofyan, alhamdulillah saya bisa takarrub ila Allah, sedikit-sedikit belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya yaitu alhamdulillah lagi saya diketemukan oleh Abah Gufron Al-Bantani. Semoga saya bertambah istiqomah. Amin ya Allah ya Rob. Semoga saya dan keluarga semuanya, dan khususnya untuk semua anggota Jamiah, dari saya nanti saya sambung lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikasih kejutan, jadi grogi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Memang iya Gus. Kita ini kalau ngobrol di belakang apa, di belakang apa atau tanpa apa gitu gampang. Tapi begitu dekat dengan beliau. Pindah saya. Oh. Bang Ali Badrun. Buatan. Bang Ali Badrun nih. Jadi memang ada satu keistimewaan beliau. Artinya alhamdulillah ini. Mas Guntur. Nah, ini yang percaya diri dulu. Nah, sini Mas Guntur enggak apa-apa, sini lewat belakang. Lewat belakang Mas Guntur. Tuh, ada yalah sewa sini. Enggak apa-apa, acara nyantai ini, semua jamaah monggo. Gus, Guru David
Pak Guru David nih dari Jepara kan? Hadir ini. Ya, Pak Guru kesini. Gurunya Pak Guru ya. Dikasihkan Gus Ali, Gus Ali. Dikasihkan. Ayo, Pak Guru David. Sini. Sendirian tadi yo. Lebih awal. Di izin. Ya, monggo. Tadi malam kita habis acara ngaji juga Kitab Samawi di tempatnya Pak Guru David Pecangan Jepara. Tadi kebetulan Pak Guru David ini sendiri ya, Pak David ya, berangkat single sendiri. Single. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak David. Padahal kan bisa dikatakan capek ya capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Nuwun. Assalamualaikum Yi Yanas. Para yai semua, terima kasih. Alhamdulillah semalam ketempatan ngaji bareng doa bersama. Alhamdulillah. Capek-capek ngantuk-ngantuk gitu. Enggak kebayang para santri yang mandigani bisa terus mugi-mugi saged istiqomah kula lan keluarga. Mangaturaken matur nuwun. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga kita semua selalu diparingi sehat walafiat, keluarga sehat semua. Ngoten Gus, sampun. Ini gantian Iba Gio ini. Iba Gio ini selalu setia, alhamdulillah. Kesana kemari ku terus. Kemarin kan giginya sakit, alhamdulillah kan sekarang udah sembuh, jadi saya berani tanya gitu loh. Kalau kemarin gigi sakit, sakit ada berani. Saya takutnya saya dimarahin kan gitu. Nah, Pak Iba Gio. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Matur nuwun dumateng Abah Gubron Al-Bantani, matur nuwun dumateng sedaya alim ulama, para masayih, para kiai sedayanipun ingkang sampun nampi Abah Gubron wonten panggenan mriki. Kawula namung maknani ngeten. Kudus niki ala Jawa monggo kawula nggih. Kudus menika ku niku kudus nu adus. Dari wong niku kudu adus. Sampai jam 9. Adus. Adus nggih. Anjobone nggih jerone. Baik jasmani lan rohani. Lah nek terus ngomong suci niku nggih dereng sakit nggih kesane resik riyin. Niku kemawon. Lah nggih tanduke pati. Pati niku panunggu paran tinu pati dari paran yang pati laku neng urip ngoten kemawon mugi-mugi sedaya niki wau ngedhusaken berkah ing Allah Ta'ala. Makaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari perjalanan ke perjalanan ya, tadi malam kita ngevlognya di Jepara, sekarang alhamdulillah di areal makam Sunan Kudus. Sebelum ngevlog di tahunan, kita juga gelar hizibnya di Pecangaan Jepara. Malam ini kita gelar hizib mendoakan negeri kita tercinta Indonesia di areal makam Sunan Kudus. Bisa di shooting dulu tuh makam Sunan Kudus yang ada selambu putihnya ya, Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq yang merupakan seorang waliullah yang memiliki dakwah yang rahmatan lil alamin. Bahkan kalau di sejarahnya itu Gus Ilyas ya, itu Sunan Kudus untuk menjaga perasaan orang yang bukan muslim, orang Hindu, Hindu dan Buddha itu Sunan Kudus melarang kepada umat Islam untuk berkorban. Nah, ini berkorban ini. Berkorban akikah atau menyembelih memakan daging. Sehingga diganti dengan kerbau. Nah, makanya tidak kalau di Kudus ini banyak soto atau daging empal, itu empalnya kerbau. Rawon kerbau ya. Sate kerbau. Dan alhamdulillah ini merupakan satu warisan dari turun-temurun untuk tidak menyakiti orang. Walaupun itu ibadah, tapi Sunan Kudus tidak berkenan untuk
artinya menghindari perasaannya saja tidak mau, apalagi menyakiti secara fisik. Itulah diantara dakwah Sunan Kudus. Kemudian Sunan Kudus juga dalam arsitektur itu, kalau kita lihat tadi Menara Kudus itu ada beberapa gabungan ya, dari bangunan Jawa, kemudian Cina, Hindu apa, India, kemudian ada bangunan apa, gaya Eropanya itu ada, gaya Persia. Alhamdulillah, sungguh khasanah di Kudus ini. Bahkan kita memberikan masukan ya. Masukan kepada pemerintah dan masyarakat Kudus. Kalau di Kudus ini kan terkenalnya bangunan rumah itu seperti joglo ya, Kiai. Itu kalau yang di pinggir jalan, subhanallah, kalau kita lihat di Kalimantan itu perkantoran semuanya mesti ada ciri khas adat istiadatnya. Ada seperti apa? Arsitektur yang gayanya itu gaya Jawa. Ini kalau di pinggir jalan, sepanjang jalan di Kudus ini dibangun seperti itu, rumah adat Jawa, maksudnya big apa? Depannya ini apa namanya? Front. Teras itu seperti gebyok apa? Menggunakan khas bangunan Jawa Tengah atau Kudus, itu merupakan satu kemajuan dalam menjaga sosial budaya di Kabupaten Kudus ini. Semoga kita masih tergugah. Semoga kita masih bisa menjaga tradisi, bisa menjaga budaya yang dimiliki oleh negeri kita Indonesia yang bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, bermacam-macam sosial. Nah, inilah yang dimaksud oleh Abu Yamama Gufron itu, bahwasanya kita ini tetap satu dalam persatuan, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan untuk persamaan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan dibacakan Gus Ilyas. Ini sebelum kita baca, saya mau menyapa. Siap Pak Haji Masri dulu. Oke. Okay. Karena Pak Ali Murtado ini alhamdulillah bisa dikatakan berjasa ya. Jadi riwa-riwi munggah medun kemarin di Sen Nurio. Tim. Ibaratnya pahlawan di belakang layar. Itu Gus. Mulai gimana bisa ceritakan Kang Ali Murtado, menceritakan dengan mulai dari Temuria sampai nanti lah untuk ini. Assalamualaikum. Maaf. Assalamualaikum. Terus dengan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, biarpun ya sedikit-sedikit tidak apa-apa. Dari itu kami dari tim apa yang riwa-riwi mengatakan harus perlu dibesarkan. Ucapan terima kasih kepada dalam menghadapi atau memfasilitasi ada kekurangan, kami mohon maaf gitu ya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Untuk ini ada teman saya yang mau menyampaikan dari tim, monggo Pak Haji Rudi ya. Tak panggil sebentar karena dia masih itu. Mana Pak Kang Haji Rudi mana? Haji Rudi sana. Pak Haji Masri masih pemalu, Pak. Pak Haji Masri pemalu kok. Alhamdulillah. Ini juga Pak Haji Rudi bagian lapangan ini. Monggo pinarak mriki Pak Haji Rudi. Perkenalkan dulu ini Pak Haji Rudi. Asli Kudus, bisa perkenalan sama menteri kan. Nggih, biasa kalau han. Nama saya Haji Rudi. Asli Kudus daerah Kulon. Apa enggak ya? Nggih, ya, ceritakan Kang Rudi. Tim lobi. Siap. Prosesnya bagaimana?
Markan Muria, Sunan Muria juga satu. Oh, Mas Tadol ini, urusan ini. Sehingga sama-sama punya jasa. Ya, wong loro, ya apa lagi ceritanya, ayo. Dur-dur jagok, ya. Mas, gimana ceritanya? Duhur jago sama Yai Anas ya kan. Nah setelah itu di WA Gus Ilyas, kita langsung meluncur ke sana kan gitu ya. Meluncur, set kita kondisikan. Kondisikan sudah oke. Tahu-tahu sore. Ya jarohnya kapan-kapan. Kan apa mau kena angin kan gitu. Ngirimi sing. Iya ya Anas. Sore terus kita dibalik sih dia jare kapan kau. Kita di WA terus segera. Jangan sampai apa sampai sini kita posisikan. Lah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kemarin 3 hari kemarin kita sowan ke sini diterima dengan lapang dada oleh beliau Pak Koko ya. Setelah itu langsung ke juru kunci diterima dengan lapang dada dan di perjalanan pun alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu ya. Makasih. Ini agak pemalu kok, Pak. Masya Allah. Apalagi Pak Haji Masri ini. Enggak mau bicara sama sekali. Ini Pak Haji Masri. Nah, gantian ini sahabat kita, saudara. Sampainya Pak Yai. Jadi ini tak boleh bayai. Nah. Oh, saya tak boleh bayai ya. Paras. Ngobrol-ngobrol makin. Jadi ini sama. Aja mau bikin setah, wes ra. Hei Pak. Jadi cuma bi. Jaron itu lah, jaron itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut jagung kita lajengaken Gus nggih. Nggih nggih. Nggih, kita lajengaken walaupun tetap di Makbaroh ini masih ramai dan beberapa kegiatan jamaah yang masih tahlil juga ada ya, dan jamiah kita sudah selesai dalam ngaji bareng Syekhona tadi. Semoga berkah barokahnya untuk kita semua Gus dan untuk negeri kita tercinta Indonesia ya. Kota Kudus khususnya, dan semoga pula Allah memberikan kesehatan panjang umur untuk Abuya, Mama Gubern Al-Bantani. Amin, amin. Juga gus-gusnya yang selalu setia mendampingi. Amin. Tidak semuanya mengenal capek, tidak mengenal lelah, masya Allah. Masya Allah. Saya membayangkan beliau itu sangat-sangat kuat dari batiniah dhuhriyahnya. Dan di situ kita sangat-sangat mendapatkan fadl atau mendapatkan sebuah pahala yang tidak terhingga dengan adanya kita bisa dibimbing langsung dengan Syekhona Abuya menikahku. Betul. Nggih. Hanya doa dan doa dari kita untuk Abuya dan semua timnya. Amin. Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan semuanya, Gus. Amin. Dan amin. Begitu pula sebaliknya, kita juga meminta berkat doanya semua. Semoga jamiah kita diberikan istiqomah untuk selalu tetap beribadah. Amin, amin. Semoga jamaahnya Raudhatul Jannah sehat walafiat ya. Semuanya. Seperti contoh kita ini Pak Potek. Pak Potek ini preman pensiun, ini Pak Potek. Alhamdulillah. Preman pensiun dan semoga memang pensiun taubatan nasuha. Kalau itu juga tatonya kebak itu juga. Itu juga pensiun premannya. Nggih. Alhamdulillah. Pak Potek alhamdulillah untuk ngaji bareng. Mbak Asmine sinten? Sunardi. Sunardi. Yeah, nama sing rusak. Bisa diceritakan tentang ini Mbak, pengalaman hidup Mbah yang selama ini kemudian sampai di Raudhatul Jannah, sampai ketemu sama Abuya Mama Gufron, pripun Mbak? Ya ketare mawon pengen ge ben ora diarani wong apik. Pengin di pengin pengin dikatakan orang yang baik. Nggih. Biar saya terjemahkan nanti kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa kok campuran? Nah, campuran enggak apa-apa, Mbak. Nggih, dia pengen pengen di sini akhirat lah kayaknya. Oh, pengin selamat di akhiratnya juga alhamdulillah. Mbak, gimana perasaannya ketemu sama Abuya Mama Gubron? Alhamdulillah. Tadi dari rumah tuh udah jalan mangan. Iki mau semangan aku tuh. Cinta berat ini. Ini kali ketemu jalan iki mau aku meringa. Iki mau lemes ya, jopo lemes. Alhamdulillah bersalaman karo Ayu Gubron. Alhamdulillah sehat ini. Subhanallah. Ya. Kemarin tuh cuma mana apa jenis raketan nah. Katanya informasi itu gini. Ya, ya sekali mepusing dengan itu. Harusnya itu
harus ditinggalkan. Harus ditantang kembali Mbak Yoto ya. Jangan. Pertobatan yang kembali ya, insyaallah. Alhamdulillah semoga beliau ini diberikan kesehatan, kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan Islam. Beliau ingin tobat katanya ya, begitu ya. Karena beliau ini memiliki keinginan, memiliki niat agar supaya selamat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, semoga panjenengan sehat ya Mbak. Semoga istiqomah ikut Yai Anas ya Mbak. Amin amin ya rabbal alamin. Gus Ilyas. Ilyas, kita dibatasi jam 9. Nggih. Ya mohon maaf. Alhamdulillah, meskipun kita ngevlognya sebentar pada malam kali ini karena kita dapat jatah waktu sampai jam 9 malam karena sebentar lagi ada beberapa rombongan sampai mungkin 27 bis atau berapa ya, dari Jawa Timur. Ya, sebelum ini jamaah yang lain hadir karena ini pas rame-ramenya kita akhiri dulu. Terima kasih kepada Pak Juru Kunci, kepada Yai Anas beserta semua jamaah dan Pak Yai-Yai yang hadir menyempatkan waktu pada malam kali ini. Semoga malam kali ini penuh hikmah dan barokah. Kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa.